menjadi seorang wirausaha swasta adalah pilihan pria ini. Namanya Ahmad Butiono, yang akrab disapa Buti. Bapak dua anak ini memang tergolong kreatif. Berawal dari beberapa hobinya, kini Pak Budi menekuni usaha jasa pembuatan body kit. Usahanya ini tergolong masih baru, ya sekitar berjalan hampir 2 tahun ia lakoni. Dari sebelumnya sebagai tenaga teknisi komputer freelance, dan sekarang mencoba peruntungan dengan usaha jasa pembuatan body kit. Istilah body kit ini juga kami dapatkan dari Pak Budi. Kata Pak Budi, usaha ini cukup menantang, karena butuh ketelatenan, dan juga masih jarang yang melakoni, terutama di Kabupaten Banyuwangi, katanya. Jadi kali ini saya akan memposting suatu hasil karya body kit, dan kebetulan untuk hari ini saya membuat satu set body kit untuk sedan Forza. Belum dicat, masih polosan, masih mentahan, jadi seperti ini bentuk model yang diminta oleh pelanggan saya. Jadi ini untuk yang depan, jadi minta model yang seperti ini. Terus untuk yang belakang, jadi diminta untuk polosan karena mau dicat sendiri, jadi saya bikin mentahannya. Airflow yang ditaruh di kap mesin, nah seperti ini. Karena untuk Forza pengerjaan membutuhkan waktu sekitar kurang lebihnya 1 minggu. Jadi karena untuk membuat body kit Forza, karena belum ready cetakan, jadi masih mereka-reka, ya kan? Masih mereka-reka, jadi butuh waktu. Beda dengan yang sudah ready cetakan, kita kerjakan sehari itu sudah bisa finish. Usaha ini sebenarnya lebih fokus pada proses mempercantik dan memperbaiki bagian bodi mobil yang mungkin rusak karena benturan, dan atau bagi Anda yang ingin kembali memodif kendaraan agar tampak lebih menawan sesuai selera. Apapun modelnya, kata Pak Budi bisa dilayani. Dari hasil ketelatenannya, kini pesanan mulai membanjir, baik dari lokal Banyuwangi maupun dari luar kota Banyuwangi. Terlebih, ada beberapa komunitas pecinta kendaraan juga sudah mulai melirik dan mengorder untuk dibuatkan beberapa variasi. Namanya ini konsul box. Kebetulan kemarin ada saudara yang mau bikin untuk Jimny Katana. Untuk Jimny Katana suruh bikinkan konsul box-nya. Nah, terus ya ini master cetakannya ini. Ini master cetakan. Nah, untuk dibuat di Jimny Katana. Terus ini fender untuk dipasang di Jimny Katana. Nah, ini saya juga mengerjakan. Kalau ada permintaan untuk dipasang di hardtop atau di Jimny Katana, Verosa, kita sudah ready untuk mal cetakannya. Jadi kalau ada pesanan, ya kita langsung
bisa kerjakan. Permintaan dari pelanggan untuk spoiler ataupun variasi-variasi mobil lainnya seperti airflow, spoiler, fender, kami siap untuk mengerjakan. Dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Pak Budi menawarkan jasanya. Dan dengan memposting beberapa hasil karya, sehingga banyak peminat dan kemudian menghubungi. Untuk proses pengerjaan tergantung dari model yang dimau. Kisaran waktunya adalah 3 hari hingga 1 minggu. Jika Anda tertarik untuk menggunakan jasa Pak Budi, silakan saja datang ke bengkel Pak Budi di daerah Glowong, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi.